Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di tutorial Microsoft Excel untuk tingkat SMP. Kali ini kita akan membahas formula atau rumus pada Excel. Rumus di Excel digunakan untuk melakukan perhitungan matematis. Rumus selalu dimulai dengan tanda sama dengan yang diketikkan pada sel dan diikuti perhitungan anda sebagai contoh sebagai berikut jika kita akan membuat suatu penambahan semisal kita akan menghitung satu ditambah satu maka yang kita ketik adalah sama dengan satu tambah satu kemudian kita enter maka hasilnya adalah dua jika kita arahkan sel pada B1 maka di formula bar akan tampak rumusnya jadi nilai pada B1 ini adalah hasil perhitungan dari 1 tambah 1 begitu juga untuk perkalian misalkan kita akan mengalikan 2 dengan 4 kita akan ketik sama dengan 2 bintang 4 untuk perkalian di Excel kita menggunakan tanda bintang kemudian kita enter maka hasilnya adalah 8 begitu juga untuk pembagian misalkan kita akan membagi 8 dengan 4 maka akan kita ketik sama dengan 8 ketik garis miring 4 kemudian kita enter maka hasilnya adalah 2 Itulah tadi contoh penggunaan rumus pada Microsoft Excel. Selain untuk menghitung langsung e, rumus matematis, kita juga bisa menggunakan sel sebagai acuan inputnya. Misal saya memiliki data 2 4 Ketika saya ingin menambahkan angka 2 dan 4 yang ada di sel B2 dan 4 yang ada di B3 rumusnya adalah kita ketik sama dengan kemudian kita klik angka yang akan kita tambahkan kemudian untuk penjumlahan kita gunakan plus kita klik lagi angka 4 yang ada di sel B3 kemudian kita enter maka hasilnya adalah 6 Begitu juga untuk perkalian. Kita akan mengalihkan 2 dengan 4. Caranya adalah ketik sama dengan, klik 2, ketik kali, klik 4, kemudian tekan enter. Maka hasilnya adalah 8. Begitu juga dengan pembagian. Misalkan kita akan membagi 4 dengan 2. Caranya adalah sama dengan, klik sel B3 yang berisi angka 4, ketik garis miring, klik pembaginya yang ada di sel B2, yaitu angka 2, kemudian tekan Enter. Maka hasilnya adalah 2. Jika kita arahkan kursor ke sel B2, maka rumus akan tampil bahwa yang dibagikan adalah data di sel B3, yang dibagi dengan data yang ada di sel B2 yaitu atasnya selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan rumus Excel tentang penjumlahan pada aplikasi sesungguhnya atau yang mendekati sesungguhnya misalkan kita memiliki data seperti ini ini adalah anggap saja data nilai dari satu pertandingan. mana Kita akan menjumlahkan dari skor 1, skor 2, dan skor 3 untuk menghasilkan total skor dari masing-masing peserta. -masing Caranya adalah kita klik jumlah di sel F3 di baris yang paling atas sendiri. Kita ingat untuk menuliskan penjumlahan, seperti uh, sebelumnya, adalah kita awali rumus Excel dengan sama dengan. Kemudian, kita klik data mana yang akan dijumlahkan atau sel mana yang akan kita jumlahkan. Di sini, kita klik sel C3, kemudian ketik plus, kita klik sel D3, kemudian kita klik plus. Kemudian kita klik sel E3, setelah itu kita enter, maka hasil penjumlahannya akan tampil. Dan seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, untuk baris-baris berikutnya, kita tidak perlu melakukan penambahan secara manual atau menulis rumusnya secara manual, cukup kita copy data di. F3 ke sel bawahnya, maka hasil penjumlahannya akan tampil. Kita juga bisa e, melakukan klik di F3, kemudian drag ke bawah, kalau lepaskan, maka rumusnya akan terkopi. Dan untuk penjumlahan, itu tidak hanya secara Horizontal, kita juga bisa menjumlahkan secara vertikal. Misal, di sini kita menginginkan mengetahui total skor dari seluruh peserta itu berapa. Kita cukup ketikan sama dengan kita klik data yang akan kita jumlahkan, yaitu di sel F3, kemudian klik plus dan klik sel bawahnya, ketik plus lagi, klik sel bawahnya lagi, ketik plus lagi, klik sel di bawahnya lagi, kemudian tekan enter. Maka total dari seluruh skor peserta adalah 300. Itu tadi adalah contoh penggunaan rumus Excel di dunia nyata atau di aplikasi sesungguhnya. Namun itu masih cara manual, ada lagi cara yang otomatis akan saya jelaskan sebagai berikut. Berikut ini adalah cara paling cepat untuk melakukan penjumlahan, baik vertikal maupun horizontal, yaitu dengan menggunakan formula atau rumus SUM. Caranya adalah ketik sama dengan ketik SUM (kurung buka) kita. Klik dan drag sampai dari kolom C sampai E yang akan kita jumlahkan. Ini secara horizontal, kemudian kita enter, maka hasil penjumlahannya akan tampil seperti biasanya. Untuk ke baris di bawahnya, bisa kita copy baik dengan. Uh ditarik ke bawah seperti ini ataupun dengan Ctrl C kemudian block dan Ctrl V hasilnya akan sama Adapun untuk penjumlahan secara vertikal pun caranya sama ketik sama dengan ketik sum kurung buka blok di mana sel yang akan kita jumlah kemudian enter maka hasil penjumlahannya akan tampil nah itulah tadi penjelasan singkat mengenai formula atau rumus dalam Microsoft Excel serta pengaplikasiannya di dunia nyata untuk contoh-contoh penggunaan formula akan kita bahas di video series berikutnya sampai jumpa di, beri, di episode berikutnya Tetap semangat belajar Excel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.